Assalamualaikum teman-teman, hadir kembali. Di sini saya ada kipas angin yang tenaganya loyo. Ini saya coba. Ini di posisi nomor 3, tapi berputarnya lemah. Di posisi nomor 3, tidak berputar kencang. Baik teman-teman, ini langsung akan saya perbaiki saja. Simak terus videonya, jangan di skip, karena ini bagian-bagian yang mungkin tidak bisa Anda lewatkan. Ini ada kunci untuk membuka jaring. Sambil lanjut, untuk mendukung channel ini teman-teman, silahkan like dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya. Saya ucapkan beribu banyak terima kasih dan saya doakan semoga sehat selalu dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Amin. Atau ada bagian-bagian yang terlewat, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya. Ini ada kipas. Kipas baling-baling ini diputar. Ini sudah licin. Sepertinya tidak ada masalah bagian as atau bearing. Kemudian ini di bagian belakang ini ada box kecil. Ini dilepas dan nanti dibuka seluruh baut-baut. Di dalamnya ada kapasitor. Biasanya kapasitor untuk kipas ukuran ini, di dalam sini ada kapasitor yang berukuran 1,5 atau 1,5. Ini ada baut, dilepas saja. Kapasitor bisa langsung dicoba diganti. Ukurannya 1,5. Kabel dipotong saja untuk mempercepat penyambungan. Ini teman-teman, kapasitornya kecil, bisa langsung diganti. Ini akan saya ganti dengan kapasitor yang ukurannya sama, hanya berbeda warnanya saja. Bisa disambung bebas kanan dan kiri. Untuk kapasitor kipas angin ada yang 25. Ini hati-hati jangan sampai kebesaran nilainya, karena dinamo nanti bisa panas dan bisa kebakar bagian gulungan. Ini bebas ya teman-teman, sambungan untuk kanan dan kiri untuk kapasitor sudah cukup. Ini langsung saya akan coba untuk menghidupkan, nanti bisa dirapikan setelah ini benar-benar jadi berputar normal. Untuk tombol dinyalakan dulu. Ini nomor 3. Langsung dihidupkan. Wow, langsung berputar kencang. Mantap teman-teman. Baik sahabat YouTube, perbaikan kali ini sukses. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.